Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih dengan channel Eko Sidergo. Gimana kabar? Sehat? Udah makan gak ya? Karena nih soalnya menjelang makan siang. Oke, jadi sesuai judul ya, saya di sini akan berbagi ilmu, ilmu sedikit, sedikit lah. Tentang gimana cara buat 3D ya, 3D, tulisan 3D lah, tulisan 3D bagi pemula, soalnya saya masih pemula juga gitu ya. Jadi kalau ada yang udah profesional ya terserah mau nontonnya situ, nggak ya ya udah gitu, namanya aja udah profesional gitu kan. Udah gitu. Maaf. Ya udah, kita mulai terus. Apa-apa aja alat-alatnya. Yang pertama di sini ya tentunya ada pensil. Pensilnya banyak kan. Situ di sini juga ada apa ini? Oh, di sini drawing pen untuk nebelin. Di sini ada rautan. Ini ada selentip, ada penghapus, ada paket penghapus. Ini apa nih kalau udah? Nih kalau mau rapi, pak ya pakai roll gitu loh. Kalau nggak mau rapi, ya wis nggak usah pakai roll, pakai driji aja yang ini. Wis. Yuk, mulai. Pertama kita ini ya, kalau bagi pemula itu kita sekat. Apa sih bahasa Indonesianya? Kita bagi-bagi gitu. Bagi-bagi. Kan ada pembagiannya. Kita bikin kotak-kotak aja dulu biar gampang ya kan. Berapa senti misalnya? Senti ya. 5 senti aja dulu. 5 senti. 6 ding. 6 senti ya. Pinggir sini. Tep. Wis kan? Wis. Itu kira-kira tahan lah. Itu kira-kira nama yang pendek apa ya? Yes, tutorial aja. Ini pun jangan sampai ke sini gitu. Kalau ke sini, kalau udah sampai ke sini tulisannya 3D FE, nggak bisa digawe 3D, nggak bisa dibuat 3D gitu. Ini tujuannya 3D ya, biar nampak 3D-nya ya harus ada ruang untuk 3D menu. Iya ya. Se. Napas lah. Oke. Sedikit. 6 senti. Terus ini 3 garis lagi. 3 garis ditandai dan enak nih. Nah, kan tinggal tarik. Tinggal tarik garis. Kurang lebih lah ya. Ini tutorial berarti ada tutorial 8 huruf ya, panjang ya, jangan panjang lah karena kita kan masih pemula. Jadi apa ya yang gak panjang itu pensil. Kita coba pensil kan ada 6 huruf. Dan berapa? 4 senti. Pensil, waduh orang muat iya gitu, waduh pensil
pensil. Nggak terlalu gede RAM ya. Pensil. Ini semuanya lah. Iya, nggak usah gede-gede RAM, nggak usah gede-gede kali, 2,5 aja. Ya baru 4. Ini tergantung kawan-kawan, kalau misalnya mau gede, mau kertasnya harus gede itu. Nah, ntar kamu itu. Nah, gini. Jadi skat-skat, enggak kan? Baru kita buat ininya. Paling ini pun enggak sampai penuh gini lah, untuk supaya kita nandain aja kan bisa diapain gitu. Oke. Kita buat pensil. Ini garis-garis dulu. Garis-garis inget, garis-garis jangan langsung gak pulpen. Oh gila, si nangis sudah nggak bisa gagal buat 3D, nangis. Waduh, nggak itu lagi. Udah belum bikin begini. Nah, habis itu baru ini biasa mereng ini hero ya, tergantung kebutuhan. Kalau mau lihat lebih enaknya pakai kamera dari samping, agak nyerong kanan lah, gak nyerong kanan, jadi lebih enak gitu dikontrolnya ke PM3D. Ini ngawur ayo jadinya ya 6 cm. Biasa kan kalau misalnya 3D itu biasanya kalau saya buat itu yang 3D nya lebih panjang daripada si ini. Nah, ini kan 6 cm. Nanti di sininya sekitar 7 cm aja lah. 7. Enggak, ini yang tanya Pak, untuk apa? Nanti lihat dulu, sabar. Sabar dia harap iso. Gimana mau bisa? Ini cuma untuk ini aja lah, untuk pondasi lah kalau rumah, misalnya untuk patokan biar nggak ngawur. No. Kan wes, nah ini susah yo soalnya baru. Oke, ini aja lah, ini agak mereng. Ini lagi berapa ini? 15 derajat aku ngono lah. Coba ini air dikit. Ini ya. Garis yuk, garis. Garis ini sep. Wes, tinggal. Kini ini agak mereng. Kan misalnya berapa? Misalnya aja ini 15 derajat. 15 derajat ke ini. 15 aneh ya. Habis derajat, habis itu yang di sini supaya kelihatan 3D-nya terus agak mereng lagi. Misal ini di ujung sini tadi gini. Nah, ini yang di ujung pertama, yang di ujung paling ujung. Terus supaya kelihatan sama 3D-nya itu lebih mereng lagi ngene. Nah, ngono. Lebih mereng lagi kayak gitu supaya kelihatan 3D-nya gitu.
ini kan gini, ini agak miring ini. Nah, jadinya kok nanti kok jadinya kok kayak gitu dari atas. Ya dari atas yang kayak gini lah, yang kelihatan 3D-nya kan kalau ke samping doang sih kalau sampean. Fokus dulu. Oke lah ya. Salah. Kita lanjut lagi ya. Maaf soalnya tadi kepenuhan memorinya. Yuk kita lanjut lagi. Lanjut. Ini buat saya terus sukanya gitu. Ini agak ini. Sekarang kita akan menggunakan si ya daun ikannya ikan ikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soalnya lumayan sih kalau daun ikannya ini. Ini kan matanya harus kalau bisa sih yang kecil ya. Oke. Nah, udah siap gini. Kan udah siap nih itunya. Tinggal diwarnai saja. Tinggal shading-shading. Itulah yang bisa 3D-nya atau enggak gitu. Masih bisa 3D-nya atau enggak kayak gitu. Maksudnya disinilah yang tepatnya untuk menjadikannya 3D atau enggaknya. Duh, kotor ya. Ini karena itu tadi nih.
harus beli semua. Dihapus, dihapus, dicepetin aja kali ya. Udah nih, harus diwarnai. Yuk kita warnai dulu. Ini warnanya hitam karena ketutupan. Buat batas dulu bisa. Batas dulu hitam. Hitam kali baru ini agak ke abu-abuan. Karena kenapa ini kan lengkungan ini, ini kan ece-ecenya pura-puranya cahaya gitu, dari sini cahayanya gitu kan, jadi ininya agak jijijijijijij sedikit. Nah gini, nah gitu terus, ini hitam, hitam semua karena ini adalah bidang atau pakai. Piye gue peta yo, oh gitulah ngerti lah ya, susah jelasinnya. Begitu, jangan sungkan-sungkan buat meraut pensil, biar tajam meneh, biar tajam lagi. Nah gini, nah lakukan seterusnya ke sini-sini juga. Nah, oke, okay. Ini bakalan kita cepatin ya, kalau enggak nanti lama bisa jadi besok tutorialnya kalau nunggu ini siap ya. Yuk kita cepatin. Kan sudah nah, jadi ini dibuat bayangannya lagi, bayangan begini
Iya ya. Ini bayangannya susah nih teman-teman. Jadi gini kan, ini 3D ininya nih agak sulit ya. Nah, ini aja lah. Karena memang kalau misalnya udah bikin gini ya lumayan sih, kalau misalnya shadow-shadownya nih lumayan merepotkan, karena kan kita harus nyari juga sisinya atau gimana supaya itu jadi realistis gitu. Kalau enggak nanti jelek pak, bisa pakai tangan, bisa pakai jari ini supaya nek males pakai jari peci kan. Menjadi bagus. Nah, gini. Kurang ya nih ya. Nah, tambahin lagi kan kurang hitam gitu. Tambahin lagi, jangan sungkan. Giniin lagi supaya hitam kan. Raimu enggak canda, itu canda, ini dilaporkan pula zaman sekarang. Ngeri ngomong salah Siti dilaporki, ngomong salah tuh dah kan udah kelihatan. Kurang ini. Oke, tebelin meneng ini cecet. Giniin lagi. Bisa juga sih pakai tisu atau pakai apa gitu kan. Tapi kalau aku enggak enak, enggak seru. Ini lebih enak. Nah, ireng. Wis. Kurang meneh. Kalau perlu pakai ini. Masih kurang lagi pakai pulpen naik gelem, kurang lagi, masih kurang hitam di aspal aja, aspal sekalian. Kalau kurang hitam di aspal aja udah cukup lah nih ya. Nah udah, ini tinggal lain-lainnya gini-gini doang. Hapus nek lebih. Gampang kok. Ini dah. Dah, udah jadi gini doang. Itulah tutorial 3D dari saya Mas Dirgo. Mungkin kalau ada yang suka silakan like, komen, kalau misalnya ada apa-apa kurang atau apa gitu kan. Sama kita belajar bareng-bareng ya kan. Kita belajar bareng-bareng. Nanti bakalan ada video lagi kok. Video bakalan buat video tutorial tulisan 3D yang lain. Tenang aja. Makanya subscribe untuk membantu saya membangun channel ini, semangatin saya dengan
support saya, subscribe, like, komen yang bisa saran atau apa gitu ya. Ya kita saya terima nanti kayak mana bagusnya kan gitu kan. Oke, ini jadinya ya kurang lebih beginilah. Ya kan? Kurang lebih begini, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Semoga bisa dipraktikkan di rumah, semoga bisa jadi luar biasa, Anda-anda luar biasa, mungkin lebih baik daripada saya hasilnya. Yuk, dukung saya terus. Oke, saya Eko Sudego. Maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, ini kalau tadi ada kelupaan, kalau misalnya lebih mau 3D lagi tinggal potong aja gitu. Dipotong gini. Ntar ya, dicepatin aja kali ya. Oke, gini teman-teman jadinya. Nah, ini kan jadi lebih nampak 3D. Bentar ya. Ah, gini dia kawan-kawan. Jadi gitu. Kan lebih nampak 3D-nya daripada tadi. Itu dia dipotong bisa juga. Ah, gini lah. Itu tips untuk menjadikan lebih 3D lagi ya kan. Oke. Dadah.